berdasarkan legenda, dahulunya Pulau Jawa merupakan lempengan bumi yang mengapung dan terombang-ambing di lautan. Hal itu membuat para dewa memutuskan memindahkan Gunung Meru di India, kemudian menancapkannya di lempengan Pulau Jawa agar menyatu dengan bumi. Dewa Wisnu yang menjelma jadi kura-kura menggendong Gunung Meru di atas tempurungnya. Sedangkan Dewa Brahma menjelma menjadi ular dan membelitkan tubuhnya di Gunung Meru untuk kemudian diangkat bersama-sama menuju Pulau Jawa. Awalnya kedua dewa tersebut meletakkan Gunung Meru di bagian barat Pulau Jawa. Namun, ternyata bagian timur dari pulau itu terangkat karena berat sebelah. Pada akhirnya, kedua dewa tersebut membagi dua, satu bagian diletakkan di bagian barat yang kini menjadi Gunung Penanggungan, sedangkan satu bagian lagi diletakkan di timur dan menjadi Gunung Semeru. Hingga kini masih banyak yang menganggap bahwa Semeru merupakan tempat tinggalnya para dewa. Sedangkan orang Hindu menganggap bahwa Semeru merupakan tempat para dewa yang menghubungkan bumi dengan Kahyangan.